Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali Renungan Sabda Pagi kita hari ini menyapa kita seluruh pendengar. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dipenuhi oleh sukacita yang datangnya daripada surgawi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Terpuji namamu ya Tuhan untuk segala kebesaran dan kemurahanmu yang tetap engkau berikan bagi kami seluruhnya. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan firmanmu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi-pribadi. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita yaitu penyegaran diri. Kita mungkin kerap mendengar berita adanya penangkapan orang terkenal karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa nama yang diberitakan mungkin membuat orang terkejut karena selama ini dikenal baik dan santun. Nah, alasan yang saya termati kerap muncul setiap kali ada berita semacam ini adalah mereka menggunakan obat terlarang sebagai pelarian karena tekanan atau masalah hidup. Tujuan awal mereka mungkin hendak menenangkan diri atau melupakan masalah untuk sesaat, tetapi akhirnya mereka justru terjerat oleh obat-obat terlarang. Tak ada salahnya jika di tengah kepenatan dan tekanan hidup, kita berupaya untuk mencari ketenangan diri, relaksasi, atau menghibur diri sendiri. Namun jangan sampai upaya kita untuk penyegaran diri malah mendatangkan masalah atau membuat keadaan lebih buruk. Kita tentu ingat ada nasihat firman Tuhan mengenai hikmat untuk memilih aktivitas yang berguna dalam membangun. Di tengah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dipilih, kita dapat menambahkan dengan nas renungan hari ini mengenai tubuh kita sebagai bait Roh Kudus yang hendaknya tidak dipakai untuk melakukan hal-hal yang berpotensi merusak diri, menjerat atau menyebabkan kecanduan yang akan sukar untuk diatasi. Dua nasihat firman Tuhan di atas ini tadi dapat kita jadikan pedoman setiap kali hendak mencari kegiatan yang bersifat relaksasi atau penyegaran diri. Memang sebagai anak Tuhan tidak semua kesenangan hidup boleh kita nikmati begitu saja, karena sebagai umat tebusan sejati kita adalah miliknya. Oleh karena itu, tetaplah cari ketenangan melalui Yesus sebagai sumber kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami di tengah-tengah kepenatan, di tengah-tengah tekanan, pergumulan yang kami hadapi Bapa. Mungkin kami sering mencari bagaimana untuk menghibur diri kami Bapa. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa sumber ketenangan, sumber kebahagiaan sejati itu hanya kami peroleh melalui Yesus Kristus Bapa. Oleh karena itu Tuhan memberkati kami seluruh pendengar sabda pagi hari ini tetap mencari ketenangan jiwa kami di dalam Yesus Kristus. Bapa, berkati untuk seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, segala aktivitas pekerjaan kami, Tuhan kiranya memberkati. Berikan kesehatan bagi kami Bapa. Berkati kehidupan kami dengan penuh sukacita Bapa. Berkati keluarga dan anak-anak kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan berkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar sabda-Nya.